Jadi satu ekor satu keluarga satu ekor sapi itu masih terlampau banyak orang yang berpikir bahwa pemerintah harus menyediakan sapi tersebut. Anggaran pemerintah harus menyediakan satu orang itu satu ekor sapi. Itu kan bagi mereka yang tidak menganalisa. Program Sakti itu adalah program satu keluarga satu sapi. Masalah sumbernya sapi itu boleh dari mana saja. Dari APBD kami support. Sekarang bahkan kawan-kawan pokir banyak mengarahkan ke Sakti untuk tahun 2000. Oh, sekarang disambut baik oleh DPR. DPR sangat mendukung. Pokir bahkan itu banyak dialokasikan untuk Sakti. Kita sendiri Pemda juga tetap laksanakan. Provinsi mensupport memberikan sapi juga. Pemerintah pusat juga mensupport. Nah, dan kami akan kolaborasikan dengan desa. Desa juga harus siap itu untuk ternak. Membuat Bengkulu Selatan benar-benar menjadi sentra ternak di provinsi bahkan nanti masuk skala nasional. Jadi sekarang kami minta desa juga ikut di program itu. Di samping itu kami nanti akan dorong perbankan. Siapa yang mau beternak, kami dorong dengan perbankan. Perbankan silakan apa namanya itu nanti memberikan kredit untuk ternak. Pada saat panen itu silakan dibayar. Jadi program Sakti ini ada program yang luas. Dalam bahasa lainnya itu sebenarnya Sakti ini sebenarnya bagian dari paten. Paten itu peternakan intensif terpadu. Di sana kita bicara tentang ternak, ternak apa namanya unggas, ternak kambing, domba, ternak besar, sapi atau kerbau. Kemudian di sana peternak terpadunya itu bagaimana pemupukannya, pupuk kandangnya, bagaimana pakannya, semuanya. Dan juga termasuk ikan segala macam di satu.